kita akan rungkai satu persatu. Ha, tu dia. Assalamualaikum. Selamat datang ke Borivi Syafi, yang mana kita akan berkongsikan berkenaan dengan buku-buku yang telah saya baca sebelum ini. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaatnya. So, buku kali ini yang saya nak kongsikan adalah ini dia. Rehatkan Hati Dengan Solat oleh Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Okey. Sebelum ini ada orang tegur saya, okey. Cara sebut nama ustaz ni tak boleh, bukan Joy, tetapi Joy. Dia punya Jawa sedikit. Okey. Sama juga macam nama penulis kita yang terkenal, iaitu Temeh Abdullah. Sebenarnya bukan Temeh, okey. Nama dia Temeh, ataupun kalau dalam bahasa Melayunya dipanggil sayalah. Temeh Abdullah, hamba kepada Allah, macam gitu. Buku ini adalah bergenre idea ataupun fikrah, ataupun lebih mengetengahkan berkenaan dengan kita punya pemahaman kita terhadap solat kita. Bila kita buat rutin harian, kita akan rasa penat tau, dari segi mentaliti kita, dari segi emosi kita, dan hati kita pun akan rasa penat lah. Bila kita penat, kita akan mencari sesuatu yang boleh merehatkan diri kita, antaranya macam makan-makan, jalan-jalan, bersosial, dan juga solat kita lah. Tetapi hari demi hari, perkara itu akan menjadikan menjadikan hati kita rasa kerehatan yang sementara sahaja. Dan apabila sudah berlalu beberapa ketika, kita akan mula merasai masalah dunia kembali. Dulu kita jadikan solat itu sebagai kerehatan kepada hati kita, tetapi sekarang kita rasa terbeban. Kenapa? Macam mana kita nak merehatkan hati kita yang penuh dengan kegusaran, keresahan terhadap masalah-masalah dunia yang berlaku kepada diri kita, dan macam mana kita nak menjadikan jarak di antara hati dan juga ketenangan yang diinginkan tu dapat dirasai melalui sebuah solat yang tulus, penuh makna. Buku ini terbahagi kepada 3 bahagian, okey. So, apakah bahagian itu? Kita akan rungkai satu persatu. Ha, tu dia. So, bahagian yang pertama adalah realiti solat kita. Dia nak membawa kita untuk mempersoalkan semula, apakah, macam manakah, bagaimanakah solat kita sekarang? Okey. Adakah solat kita memang selesai, lengkap, tuntas, penuh makna? Ataupun dia sebagai satu ibadah yang berbentuk ritual, berbentuk pergerakan tubuh yang tanpa makna. Okey. So dalam bahagian pertama, dia menerangkan ataupun mempersoalkan berkenaan dengan realiti solat kita. Okey. Yang kedua, berkenalan semula dengan solat. Ustaz Fahrul Muhammad Joy menerangkan ataupun membawa perbincangan terhadap solat-solat ataupun salah faham terhadap ibadah. Yang mana dia memberi satu persoalan kepada kita. Nikmat yang kita dapat itu bermacam-macam, berbagai-bagai. Antaranya nikmat bernafas, kita ada rezeki, ada keluarga yang senang, ataupun keluarga yang mempunyai ikatan yang baik, ataupun hubungan yang baik. Lepas tu kita ada rumah, kita ada baju, kita ada kenderaan, kita ada duit, macam-macam lah. Okay? Dan semua ini diberikan secara tak langsung ataupun kita tak sedar. Cumanya kita sahaja antara syukur ataupun tidak syukur. Adakah kita ni beribadah hanya semata-mata solat, puasa, haji, zakat dan sebagainya? Adakah itu sahaja? So, peliklah kan? Kita nak tak nak perlu bertungkus lumus ataupun berusaha untuk mendapatkan pahala yang sebanyak mungkin daripada ibadah-ibadah yang kita buat. So, ibadah-ibadah yang saya sebut tadi tu adalah ibadah khusus. Tetapi kita pun ada ibadah umum, okey. So, dalam bahagian kedua ni, Ustaz Fahrul cuba menerangkan bahawa kita sebenarnya boleh beribadah secara 24 jam. Ha, so macam mana? Ha, kalau korang nak tahu, korang kena baca buku Rehatkan Hati Dengan Solat oleh Ustaz Fahrul Muhammad Joy, okey. So, yang ketiga, bahagian ketiga adalah solat yang mengubah kita, okey. So, kebiasaannya bila kita solat, kita akan rasa macam, okey, ini adalah kewajipan kita, ini adalah rukun Islam. Adakah semata-mata itu? Okey, adakah kita terpaksa disebabkan oleh parent kita, ataupun kita punya cikgu, ataupun kita punya kenalan, ataupun orang di sekeliling kita yang pressure kita supaya kita kekal menjadi seorang Islam dengan menunaikan kewajipan-kewajipan Islam ini, iaitu solat dan sebagainya? Tapi apakah makna di sebalik solat tersebut? Dan macam mana kita nak jadikan ibadah-ibadah yang kita buat ni dapat mengubah diri kita dan menjadikan diri kita sebagai Islam yang memaknai erti menganut agama Islam itu sendiri? So,
Jadi bahagian ketiga ini, Ustaz Fahrul Muhammad Joy dapat menerangkan ataupun cuba menerangkan berkenaan dengan macam mana kita nak jadikan solat kita itu ataupun ibadah secara umumnya dapat mengubah diri kita. Okay, so nampak tak semangat saya nak sebut pasal ni, sebab bagi saya buku ni memang sangat-sangat sesuai kepada orang-orang yang macam saya lah. Saya dulu sekolah agama dan saya pun macam agak dari segi perkembangan, macam mana, dari segi environment, lepas tu dari segi keluarga juga, kawan-kawan saya, cikgu-cikgu saya pun semua tu kan memang memberi kesan lah kepada saya untuk teruskan konsisten dalam beribadah dan sebagainya lah kan, dan juga penerangan jugalah. Tetapi bagaimana kita nak merasai kemanisan itu, walaupun saya dah bersedia untuk diterbiah oleh mereka dan juga saya pun bersedia untuk merelakan hati saya kepada Allah, tetapi macam mana saya nak jadikan perkara-perkara yang saya buat ini dapat dirasai dan saya seronok untuk buat. Jadi buku ini memang sangatlah sesuai kepada korang yang perlukan makna itu. Okey. Rasanya itu saja. InsyaAllah sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.